ada tanda orang yang boleh. Buildingnya yang atas sana ya. Nah, ini. Baru mau rebuilding namanya, yang ada tren itu ya. Nah, dan yang tengah itu adalah parkirannya ya. Kita coba nyebrang dari halte stasiun Transjakarta Bendungan Hilir ya. Tadi sebenarnya saya mau nyebrang dari MRT Bendungan Hilir ya, tapi saya nyebrangnya jadi sini, aturan nyebrang ke sebelah kanan saya ya. Jadi saya malas mau turun lagi ya dari sana, mendingan kita nyebrang dari sini aja, dari JPO ya. Nah, ini adalah gedung Intiland ya. Dan yang tengah sana adalah jembatan layang Tanah Abang Kampung Melayu ya. Dan sebelah sana adalah ke arah bundaran HI dan Duku Atas. Oke, beginilah ya penampakan gedung-gedung di sini. Oke, selamat ulang tahun buat Jakarta ya, yang ke-494 ya. Oke, semoga makin maju dan Jakarta bangkit dari terpuruknya di masa pandemi ini ya. Nah, di sini TIA. Sini kita bisa menggunakan alat transportasi ini ya, sepeda ya. Kita di scan dulu barcode nya yang itu yang ada di belakang. Jadi kita menyewa ya teman-teman. Nah, inilah Mori Building ya, dan di sampingnya itu adalah parkirannya. Oke, sudah selesai ya. Mungkin tinggal merapikan bagian kecil saja ya. Sini ada halte ya. Halte
namanya Plaza Central. Jadi kita bisa menunggu bus dari situ ya. Oh, ini ada dari Blok M ya. Mungkin dia memutar ya teman-teman ya, tidak melalui MRT ASEAN ya. Di sini kita bisa nyantai-nyantai ya di sini ya. Nah, gimana penampakan? Nah, kita nyebrang dari sana ya. JPO sana. Ada konstruksi atau perbaikan atau pengerjaan di bawah ya, di bagian bawah, dan mungkin di dalam-dalam ini masih ada merapikan interiornya ya, dalam ujung ini mau rebuilding. Oke, kita jalan dari halte bus Transjakarta Ben Hill ya. Nah, ini ada namanya nyebrang. Kita nyebrang, kita iya kita nyebrang ya dari jembatan ini. Nah, di depan sana adalah Bundaran Semanggi ya. Dan kita bisa ke area Senayan sebelah sana. Nanti ada jembatan di sana ya. Kita bisa ambil ke sebelah kanan. Nanti kita bisa nyampe ke Gelora Bung Karno Senayan ya. Pokoknya lurus terus saja. Nanti ada kereta JPO baru kita nyebrang ya sebelah kanan. Sebelah kanan ya sana. Building dari JPO Bendungan Hilir ya. Nah, ini ada halte Transjakarta Bendungan Hilir. Blok M bisa juga dari sini ya, sebelah sana ya. Sana ya.
sana ada bundaran HI, dan sana ada yang atas sana itu jembatan ya, jembatan Kampung Melayu Tanah Abang. Jangan ketipu kalau dari tengah ini masuk ke halte ya, kita nyebrang aja kita. Sebelahnya lagi ya, nanti ada JPO untuk ke arah Gelora Bung Karno ya, sana ya. Kita nyebrang aja dari JPO situ. Oke, kita lihat dari dekat ya. Layar baru lagi. Oke, nah di bawah lagi ada proyek nih ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada proyeknya. Ada pengangkatan ya, kayak keren pengangkatan mesin itu bagian penutup itu ya, gedungnya. Oke, kita tidak lama-lama ya, masuk saja sebelah sini. Ada gedung Atma Jaya ya, Universitas Atma Jaya. Nah, di sini ada, oh bukan punya pemerintah ya, ini punya orang ya. Dan pasti ini mahal, bukan punya pemerintah ya. Yang punya pemerintah adalah itu, bukan sepeda ini ya. Kita nyewa. Kita lagi harus scan barcode ini, teman-teman. Nah, ini juga bisa naik bus ya. Pokoknya lihat di peta situ ya. Pokoknya kalau kita mau jalan-jalan kita harus prepare dulu ya, supaya tidak kesasar ya. Ada Siloam, rumah sakit Siloam ya.
masih ada proses pengerjaan ya. Di gedung Mori Building. Kita lihat. Ini sebagian salah satu gedung tertinggi juga ya. Oke, jangan lama-lama sini, nanti kita ditegur. Gedung Sampurna Strategi. Strategi ya. Masih bisnis. Yang itu. Dan depan ada Permata Bank ya. Itu Permata Bank. Bendungan Hilir. Lagi ada proyek ya, makanya seperti itu. Oke, lihat kiri. Nah, ini lagi jalanan. Ada kereta ya sini. Jadi kita bisa lihat ya, apa saja yang ada di jalan sini. Oke. Jalan Jenderal Sudirman ya. Ya, di sini banyak halte di pinggir jalan ya. Seperti di samping saya ya. Nah, inilah ya penampakan gedung yang sangat besar di Jakarta ya teman-teman. Tadi sebenarnya saya bisa nyebrang dari MRT ya. Soalnya saya tadi dari MRT ya turun, kita nyebrang sebelah sini. Tapi saya tidak tahu untuk nyebrang sini sebelah mana ya. Jadi saya nebak-nebak saja untuk keluar ya dari tempat stasiunnya ya. Nah, itu sana. Kebetulan saya keluar dari sana ya, dari belakang itu. Sana. Nah, yang ini adalah gardu listrik ya. Yang tengah kita ini. Ada kebakaran ya, mau ada makan api sini. Nah, aturan saya nyebrang sini. Oh, ini A ya. Di sana ada kuliner ya. Jika kita keluar dari sana ada kuliner sana. Ada tempat minum ya. Mungkin ada juga makanannya. Nah ya, itilen ya ini ya. Nah, ini itilen. Jika ada sampah, kita buang sampah di sini ya, sesuai dengan
pengelompokannya ya, ada organik, non-organik, dan B3 apa berarti nih. Jadi kita bisa naik lift sini. Oke. Nah inilah penampakan gedungnya ya. Nah, di sana ada anggrek ya. Taman baru. Panjang. Jadi sana adalah untuk ke jalan di R Satrio ya. Ke sana. Oke. Kita ke sana ya, kalau mau ke sana ya. Ke sana. Sana dari sana ke sana ya. Kalau ini sebaliknya mau ke arah sana ya, arah sana. Oke. Terberang. Tiang-tiang ini ya, sangat bagus sekali. Karena lah ada penampakan gedung canggih ya. Oh, jadi di sana ada Mapolda ya, Polda Metro Jaya ya. Oke, jadi kita bisa. Langsung ke arah sana. Oke teman-teman, kalau untuk menyeberang ya dari sana ya. Tadi salah saya. Kalau mau ke GBK kita dari sana dulu nyeberang. Sana ada JPO ya. Di sampingnya sini ya, sampingnya polisi ya. Yang itu polisi sana ya. Sebelah sana nanti kita nyeberang ke sana ya. Baru nyeberang ke sana. Seperti itu kita lihat itu yang di situ ya. Sana ya, Swiss ya, gedung Swiss itu adalah kawasan SCBD Sudirman ya. Jadi kalau mau ke GBK kita harus dari sampingnya sana itu ya, polisi sana, nanti ada jembatan, kita nyebrang sana lurus ya, nyebrang dari jembatan sebelah sini baru ke sana ya. Kalau yang ke sana adalah jalan Gatot Subroto ya, sana. Atau kita nanti dari sini lurus terus dari depan sana ya, depan polisi, kita ke sana baru ntar ada jembatan
Polda atau Gelora Bung Karno kita nyebrang ya ke sana. Sana ada Tokopedia ya, ada gedung Tokopedia, kantornya Tokopedia. Oke, di sini kita bisa naik sepeda ya. Oke, ini sih bagus tempat pembuangan sampahnya ya. Sudah sangat banyak ya di sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Ini ya Jenderal Sudirman. Sudah sampai Jalan Tamrin ya, itu banyak tempat sampah dan ada dudukan, kalau kita capek kita bisa duduk sini. Ya, ini separatornya masih ada ya, katanya rencana DPR mau menghilangkan separator ini ya. Entah kenapa ya dihilangkan, mau dihilangkan ya. Adalah Karet Sudirman ya, lagi ada proyek nanti akan bagus desanya, katanya seperti kapal apa ya, pesiar ya, ada layar kamar layar ya, ada layarnya gitu untuk desanya gini, katanya menyerupai itulah ya. Jadi kita kalau mau nyebrang kita tidak menggunakan JPL dulu, menggunakan silikon cross yang ada di depan ya. Nah, di sini. Sana ya. Nah, inilah pelikan cross ya. Jadi kita harus menunggu detik yang warna merah sana. Kalau hijau kita baru bisa nyebrang ya. Oke, ada lagunya. Sepertinya copyright ya. Kita jalan saja. Nah, itulah Karet Sudirman ya. Halte Karet Sudirman. Halte Trans Jakarta ya. Jika dari bendungan hilir kita ke arah bundaran HI, kita bisa melihat ada gedung yang ada pohonnya ya, keren ya, bagus ya.
Saya sudah kesampaian di sini, teman-teman ya. Bagus sekali ya. Kita bisa nitipkan sepeda kita di sini. Nah, dalam gangnya ya. Tapi dikunci ya, teman-teman. Di sini juga bisa. Ah, banyak ya tempat sampahnya. Bagus. Kita bisa buang sampah kita di sini sesuai dengan pengelompokannya ya. Nah, tempat ini bersih ya, teman-teman. Dilarang berjualan. Ya, usia dengan usia Jakarta dengan 494 tahun beginilah ya situasinya. Gedungnya sangat pesat. Apalagi di sebelah sana ya. Sana kalau kita di sana kita bisa melihat tumpukan gedung ya. Waduh, tidak untuk di kiri ya teman-teman. Ada jalan yang bagus di sini. Dia lewat dari sini ya. Tidak dicontoh ya. Nah, ke sana bisa ke arah ke kota ya. Arah kota tua atau kota lama ya. Nah, banyak ya halte di pinggir jalan. Nah, untuk dapat kartu ini 30.000 ya, saldonya 10.000. ini ada gedung mewah ya. Enak gitu teman-teman ya, ada pohon. Nah, ini adalah gas plaza ya, gas plaza. Depannya ada kayak layar-layar gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah gedung Da Vinci Penthouse ya. Bangunan berarsitektur Italia. Ini juga ada bunga ya. Sana ada gereja ya, kita nggak tahu ya gereja apa. Nah, ini lah seperti saya bilang ya, cash plaza ya. Nah, kalau kita di depannya ada seperti layar ya, inilah cash plaza. Nah, sana ada pale ya lewat. Nah, botak ya teman-teman ya. Nah, dia masih menampilkan gambar-gambar iklan ya, belum yang 3 dimensi.
Nah, itu dia. Ada UFO ya. Bagus teman-teman tuh. Oke, ya. Nah, penampakannya ya. Jadi kita bisa ke arah Semanggi sana ya. Dan Gelora Bung Karno sebelah sana. Oke. Jadi kita harus nyebrang dulu ya, ada BPO nanti di sampingnya polisi ya. Dari samping sini kita nyebrang dari BPO-nya dekat polisi. Nah, Polda. Baru kita langsungnya dari pinggiran Polda ya, depan Polda. Lurus terus ke sana. Lurus sana ya, karena lagi Gelora Bung Karno. Ada bisa naik lift ya untuk naik di MRT Setiabudi. Nah, ini kawasan Setiabudi ya. Itulah penampakan tugu sepeda ya sana ya. Masih dikelilingin oleh itu ya, seng-seng proyek ya. Oke. Nah, itulah tempat spot favorit oleh anak-anak muda yang di Jakarta ya. Kita lihat sepertinya makin berkurang ya orang di atas jembatan situ ya. Oke. Santai saja ya. Ada kelompok rombongan anak kecil ya. Lagi lari ya, atau sering kita bilang bocil. Lari sore ya. Nah, inilah ya tempat spot jembatan penyeberangan orang ya, yang diminatin oleh kalangan anak muda. Beginilah situasinya sekarang ya teman-teman. Ini Oktober ya. Dan di belakang sana ada tiga roda ya, cuma tiga roda. Dan sana adalah kawasan Tamrin ya, yang uju OB sana ya, kawasan Duku Atas ya. Sana ada MRT Duku Atas dan stasiun, bisa ke stasiun itu ya, KRL Sudirman ya, dan stasiun kereta bandara BNI City ya, atau Sudirman Baru.